Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama saya sahabat. Adapun video kali ini rencananya saya akan memanen pisang kepok ini ya sahabat ya. Sebelum saya memanen di sini saya ingin berbagi bagaimana agar buah pisang kepok saudara nanti bisa banyak seperti ini sisirnya. Dan buahnya ini lumayan bagus sekali ya sahabat. Jadi di sini pisang kepok saya ini saya tanam di tanah kering di sela-sela tanaman sawit ya sahabat. Jadi sahabatku bisa melihat tanaman sawit yang ada maksud saya ini tanaman pisang saya di sela-sela sawit. Di sini buahnya sangat bagus sekali ya sahabat. Jadi ciri-ciri pisang yang berbuah bagus seperti ini atau besar dan banyak sisirnya. Di sini pohonnya sangat kuat sekali kalau kita lihat, kokoh besar. Di sini anakan yang saya tinggal ini cuman satu. Ini sudah kedua kalinya saya panen pohon pisang ini ya sahabat. Jadi yang pertama ini kelihatan bongkol sisa kita tebang, dan kedua ini. Jadi banyak anggapan orang kalau menanam pisang di tanah-tanah keras atau tanah kering seperti ini buahnya kecil-kecil dan tidak sebesar ini ya sahabat. Jadi banyak yang bertanya kepada saya ini bagaimana tata cara agar buah pisangnya ini bisa banyak dan besar seperti ini. Jadi rahasianya ini pemupukannya menggunakan NPK banyak sekali sahabat-sahabatku bisa beli di toko-toko pertanian. Setelah itu pembuangan anakan di sini kita tinggalkan satu batang saja anakannya. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Kali ini kita akan langsung memanen buah pisangnya. Di sini saya akan mengajarkan cara panennya agar pisangnya ini tidak langsung jatuh ke tanah. Di sini yang kita gunakan adalah dodos. Oke, langsung saja. Oke sahabatku, selesai sudah kita melakukan penebangan pohon pisangnya. Tadi mungkin ada kesalahan teknik, jadi kita terlalu banyak menebangnya ya sahabat, jadi putus batang atasnya. Biasa kesalahan-kesalahan teknik seperti ini biasa kita sering terjadi. Yang penting buahnya ini tidak rusak ya sahabat. Tidak rusak.
selesai sudah kita melakukan pengambilan buah pisangnya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.